Di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Pada sehat semua kan? Hari ini Kak Evan habis olahraga lari pagi. Kalian sudah olahraga belum? Kalau belum, kita lakukan peregangan otot dulu ya. Dimulai dari yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah lebih segar kan? Siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia yang kaya akan keanekaragaman suku dan budaya. Oh ya, kalian jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum itu, juga kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, semangat belajar di rumah ya. Oh ya, satu lagi. Kalian jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke teman-teman, saatnya belajar. Ayo, ayo, ayo. Ayo menyimak. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan kisah Cinggar dan Fang. Dua orang sahabat yang tinggal di Pangkal Pinang. Tapi sebelum itu, kita lihat gambar berikut ini ya. Ada sayuran, ada mie, ada baskom. Kira-kira mereka sedang apa ya? Memasak, makan, atau mengobrol? Terus, dikira-kira sedang ada di mana mereka dalam gambar ini? Coba tuliskan di buku kalian ya. Setelah itu, langsung kita simak kisah mereka. Kisah Cinggar dan Fang. Di sebuah daerah bernama Pangkal Pinang, tinggallah seorang anak perempuan bernama Cinggar. Cinggar belum lama pindah ke sana. Dia belum punya banyak teman. Namun ada satu kawan barunya yang hari itu akan datang ke rumahnya. Cing, hai Bang, ayo masuk sini, aku udah nyiapin semua. Wah, makasih ya. Maaf ya aku jadi ngerepotin kamu. Tadinya aku mau masak di rumah. Tapi aku takut nanti kejutan buat papaku malah jadi ketahuan. Gak apa-apa, aku yang makasih. Kan aku kan baru pindah ke sini, aku seneng punya teman baru. Oh iya, aku udah nyiapin adonan sesuai instruksi kamu. Soal mie, pasti kamu lebih tahu gimana cara bikinnya. Hehehe, iya, ini mie goreng spesial buat ulang tahun papa. Aku penasaran kenapa kejutan mie goreng bukan kue tar. Soalnya, menurut kepercayaan Tionghoa, hidangan mie pas ulang tahun itu artinya panjang umur. Aku kan pengen papaku panjang umur. Bukan mie goreng itu makanan khas Jawa ya? Soalnya di Jawa ada makanan tradisional namanya bakmi Jawa. Masa sih? Setahu aku, itu makanan khas Tionghoa. Soalnya beberapa warung Tionghoa di sini, menu utamanya ya mie goreng. Ya udah, kita tumis bumbunya dulu. Biar aku aja yang numis. Yuk.
baunya harum, tinggal tambahin garam ya. Nggak usah, nanti keasinan lagi. Kan kecapnya udah asin. Asin? Masa sih? Iya bener, asin. Aku baru tahu ada kecap rasanya asin. Setahu aku, semua kecap kental dan rasanya manis. Tapi kalau kecap asin, lebih encer kayak minyak goreng. Iya, ini memang kecap spesial di Kota Pangkal Pinang. Ini adalah usaha turun-temurun keluarga papaku. Katanya ratusan tahun yang lalu, nenek moyangku pindah ke Pangkal Pinang dan buka usaha kecap. Memangnya nenek moyang kamu dari mana? Dari Tiongkok. Berarti kamu dari suku Tiongkok, bukan asli Pangkal Pinang. Kalau dilihat dari mataku yang sipit, kulit aku yang putih, sama rambut aku yang lurus sih. Ciri-ciriku ya mirip kayak suku Tionghoa. Papaku juga kayak gitu. Tapi mamaku orang Melayu, lahir di Pangkal Pinang. Aku juga lahir di sini kayak mama. Mama rambutnya ikal dan kulitnya coklat kayak kamu. Kalau ibuku orang Jawa, semua keluargaku tinggal dan besar di Ambarawa. Tapi ayahku orang Sunda dan dulunya tinggal di Bogor. Oh, jadi kamu lahir di Ambarawa ya? Bukan, aku lahir waktu ibuku ikut ayah dinas di Buton. Jadi kita termasuk ras dan suku apa dong kalau gitu? Kita anak Indonesia dong. Yuk kita ngacak. Buat apa? Kita lihat dan bandingkan. Apa perbedaan dan persamaan fisik kita? Ada yang mirip enggak? Hehe, ayo boleh. Kalau teman-teman berasal dari suku dan ras mana? Untuk mengetahuinya, kita coba buat pohon keluarga yuk. Contohnya seperti ini nih. Kalian bisa salin tabel ini dan tuliskan identitas keluarga kalian hingga 3 generasi ke atas. Kalian bisa minta bantuan ayah, ibu atau wali kalian ya. Nah, setelah itu coba simpulkan. Kalian berasal dari suku atau ras mana? Kalau sudah, jangan lupa ceritakan hasil kerja kalian ke keluarga kalian ya. Sekarang saatnya kita bertemu Profesor Kata. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Ras. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang diwariskan secara turun-temurun. Suku adalah pengelompokan manusia berdasarkan bahasa dan budayanya. Tionghoa adalah istilah untuk orang atau bangsa yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Tiongkok adalah sebuah negara di Asia Timur. Ibu kotanya Beijing, Cina. Nenek moyang artinya leluhur atau orang yang dulu menurunkan kita. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Titik-titik adalah pengelompokan manusia yang berdasarkan ciri-ciri fisik yang diwariskan secara turun-temurun. A. Ras. B. Suku. C. Bangsa. Ayah Cinggan termasuk titik-titik Sunda karena tinggal di Bogor, berbahasa dan melakukan adat istiadat Sunda. Pilihan jawabannya adalah A. Ras, B. Suku, C. Bangsa. Orang-orang Tionghoa percaya bahwa memakan mie saat titik-titik dipercaya akan memanjangkan umur. Pilihannya A. Berpergian, B. Ulang tahun, C. Sakit. Kecap buatan keluarga Fang berlogo titik-titik dan bercita rasa asin. Pilihannya Tiongkok, Pagoda, Mongoloid. Kalian udah coba jawab juga gak tadi? Udah kak. Oke, kita cek bareng-bareng yuk. Kalimat pertama, jawabannya adalah ras. Jadi kalimatnya adalah ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik
yang diwariskan secara turun-temurun. Kalimat kedua, jawabannya adalah suku. Kalimat lengkapnya menjadi, Ayah Cinggar termasuk suku Sunda karena tinggal di Bogor, berbahasa dan melakukan adat istiadat Sunda. Kalimat ketiga, jawabannya adalah ulang tahun. Jadi, kalimatnya berbunyi, orang-orang Tionghoa percaya bahwa memakan mie saat ulang tahun dipercaya akan memanjangkan umur. Terakhir, jawabannya adalah B, yaitu pagoda. Kalimat lengkapnya adalah, kecap buatan keluarga Fang berlogo pagoda dan bercita rasa asin. Penduduk Kampung Maju Jaya terdiri dari 500 orang. Penduduk kampung tersebut berasal dari beberapa suku dengan persentase sebagai berikut. 50% berasal dari suku Jawa, 30% dari suku Sunda, 20% berasal dari suku Betawi. Coba hitung berapa banyak penduduk yang berasal dari suku Jawa, Sunda, dan Betawi tersebut. Caranya mudah. Kalian bisa menggunakan garis bilangan ini untuk membantu menjawab. Berikut contohnya. Pertama-tama, kita coba buat terlebih dahulu garis bilangan seperti berikut. Kita buat dua garis bilangan yang menunjukkan banyaknya suku di bagian atas dan persentase banyaknya suku di bagian bawah. Setelah itu, kita coba hitung yang suku Jawa ya. Suku Jawa ada 50%. Nah, karena kita tahu bahwa 50% dari suku Jawa adalah 250, berarti kita bisa membuat datanya di tengah dua garis bilangan tersebut sebagai berikut. Kita tarik garis lurus dari titik garis bilangan bawah yang menunjukkan angka 50% ke titik garis bilangan yang sejajar di atasnya. Nah, angkanya menunjukkan 250. Jadi, penduduk yang berasal dari Jawa sebanyak 250 orang. Sekarang, coba hitung jumlah suku yang lainnya ya, teman-teman. Kalian bisa menarik garis dari jumlah persentase dari tiap suku dengan jumlah penduduknya, caranya seperti tadi. Ini enak banget. Dulu di tempat tinggal aku, ada yang jualan kayak gini juga loh. Tapi gak seenak ini. Iyalah, ini asli dari daerahnya. Iya, kamu udah ngerjain tugas belum? Ngumpulin data penduduk yang tinggal di sekitar rumah kita. Udah dong, kemarin aku ke rumah Pak RT. Terus hasilnya gimana? Lihat dong. Sebentar ya. Ini hasilnya. Wah, ternyata di sini lebih banyak suku Jawa ya yang tinggal. Iya, tapi ada juga teman-teman kita yang asalnya dari suku Batak. Dan ada juga dari suku Betawi. Dan aku juga sering main bersama mereka. Jadi, berapa perbandingan jumlah penduduk yang berasal dari suku Betawi dengan suku Jawa? Maksudnya, gimana kak? Aku tahu. 2:5. 2:5? Tahu dari mana? Caranya begini. Banyaknya penduduk dari suku Betawi dibanding banyaknya penduduk dari suku Jawa adalah 20:50. Kalau disederhanakan, bilangan 20 dan 50 sama-sama kita bagi dengan 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2, dan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi, perbandingannya adalah 2:5. Coba perhatikan contoh lainnya ya. Banyaknya penduduk suku Sunda dibanding banyaknya penduduk suku Batak adalah 25:10. Angka berapa yang bisa habis dibagi oleh kedua bilangan tersebut? Ya, betul, 25 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5. Jadi, 25:10 sama dengan 5:2. Oh, gitu caranya, Kak. Sekarang aku udah ngerti, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Di tempat tinggal kamu, apakah ada penduduk yang berasal dari luar Jawa, Bal? Ada, Kak. Dari Minangkabau. Dia baru pindah dari Minangkabau. Katanya sih, pas dia masih di Minangkabau,
Dia tinggal di rumah gadang, Kak. Nah, itu juga salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kalian mau tahu juga ada rumah apa lagi selain rumah gadang? Ayo mencoba! Setiap suku memiliki rumah adat masing-masing. Misalnya, rumah gadang yang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau. Rumah tongkonan yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Serta rumah joglo yang merupakan rumah adat daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Aku pernah lihat rumah joglo pas aku ke Jogja. Doni, anaknya Bude Ani tinggal di Jogja ya, Kak? Doni tinggal di rumah joglo juga. Teman-teman yang di rumah, sekarang kita menghitung perbandingan ukuran rumah yuk. Kalian ikut menyimak juga ya. Siap, Kak. Hari ini Doni akan menggambar rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Diketahui, panjang rumah sebenarnya adalah 13 meter dan tinggi sebenarnya adalah 7 meter. Berikut ini adalah gambar rumah joglo yang berhasil dibuat Doni. Panjang rumah pada gambar adalah 13 cm dan tinggi rumah pada gambar adalah 7 cm. Coba tuliskan perbandingan panjang rumah pada gambar dengan panjang rumah sebenarnya. Caranya begini, teman-teman. Pertama, kita buat perbandingan panjang rumah pada gambar dibanding panjang rumah sebenarnya. Yang berarti 13 cm dibanding 13 meter. Jangan lupa setelah itu kita ubah dulu satuan meter menjadi sentimeter. Sehingga perbandingannya menjadi 13 cm dibanding 1300 cm atau 13 dibanding 1300. Lalu sederhanakan bilangan keduanya dengan dibagi 13. Jadi perbandingan panjang rumah pada gambar dibanding panjang rumah sebenarnya sama dengan 1 dibanding 100. Aku masih belum mengerti, Kak. Kak Evan jelaskan sekali lagi ya. Ayo berlatih! Sebuah rumah gadang memiliki panjang sebenarnya 20 meter dan tinggi sebenarnya 10 meter. Doni membuat gambar rumah tersebut dengan panjang rumah pada gambar 10 cm dan tinggi rumah pada gambar 5 cm. Berapa skala yang dipakai Doni untuk menggambar rumah gadang tersebut? Pilihan jawabannya A. 1 banding 100, B. 1 banding 150, C. 1 banding 200. Kita langsung bahas sama-sama ya. Pertama-tama, kita pilih salah satu saja yang mau kita cari perbandingannya. Panjang atau tinggi rumah? Kak Evan pilih panjang rumah. Kita buat perbandingannya. Panjang rumah dalam gambar dibanding panjang rumah sebenarnya adalah 10 cm dibanding 20 meter. Atau sama dengan 10 cm banding 2000 cm karena kita ubah meter menjadi cm. Lalu 10 banding 2000 sama-sama kita bagi 10. Hasilnya 1 banding 200. Jadi skala yang digunakan Doni pada gambar adalah skala 1 banding 200. Yang berarti jawaban yang benar adalah C. Proyek kreatif minggu ini. Aku benar nih, Kak. Jawabanku benar. Sip. Sekarang kalian sudah mengerti cara menghitung skala kan? Habis ini kalian mau ngapain? Bantuin Kak Evan yuk. Pasti mau bantuin bikin proyek ya, Kak? Iya, mau kan? Mau-mau saja. Proyek minggu ini apa, Kak? Hari ini kita akan membuat infografis profil budaya dari suku yang ada di Indonesia. Kira-kira mau bahas suku apa ya kita? Suku Minang aja, Kak. Iya, boleh suku Minang. Teman-teman di rumah juga tentukan profil budaya dari suku mana yang mau kalian buat infografisnya ya. Kalian juga boleh membahas suku asal orang tua kalian. Nah, setelah itu tuliskan rencana kalian di buku masing-masing ya. Kita kan tadi sudah sepakat untuk membahas suku Minangkabau. Sekarang menurut kalian, apa yang pertama-tama kita harus lakukan? Pertama-tama kita tulis informasi apa yang kita mau buat pada infografisnya. Misalnya, sejarah sukunya atau pakaian adatnya.
Setelah itu, kita kumpulkan gambar-gambar pendukungnya. Nah, habis itu kita merancang infografisnya dan membuat daftar bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kertas, spidol, dan krayon. Sip, kalian yang tuliskan rencananya ya. Kak Evan mau beli makanan dulu. Loh kak, yah kita ditinggal. Ih, curam. Iya nih, Kak Evan gimana sih? Refleksi. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan suku dan ras dari kisah Qing dan Fang. Kita juga belajar membuat pohon keluarga. Lalu, kita juga belajar melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata baru yang didapat dari kisah Qing dan Fang. Terakhir, kita juga memahami skala dengan menggambar rumah adat. Nah, teman-teman, gimana perasaannya hari ini belajar sama Kak Evan? Senang? Bingung? Atau sedih? Jangan bingung atau sedih ya. Kalau teman-teman sedih dan bingung, gak apa-apa kok. Besok kita belajar lagi ya. Hah, kok Kak Evan ditarik? Pokoknya gak boleh kemana-mana sebelum rencana proyeknya Kak Evan yang tulis. Ah, teman-teman, tetap semangat belajarnya ya. Dadah! Iya, yuk. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.